konten sebelumnya itu. Nah itu aku tertarik dengan satu komentar teman-teman, yaitu ini, Dim buat es kriper dong. Oke kita turutin. Tapi kalengnya di mana ya? Oh iya ini. Nah ntar aku ambil ya. Ini dia. Wah, banyak banget teman-teman. Oke, tapi enaknya ini kita buat berapa kaleng ya? 4 aja kayaknya cukup ya. Kita tata dulu. 1, 2, 3, 4. Wah, ini udah keren ini. Cuma 4 kaleng. Oke, ya udah kita langsung eksekusi. Ya, pertama ini kita bersihin dulu ya. Bentar. Nah kalau dulu aku tuh buat dari kayak gini, ini tuh aku kasih tutup seperti ini, tapi sininya kasih lem G dulu, ini diginiin, sini juga ada di apa, di lubangi, dikasih saringan, dan jadi 3 nanti, gini, sini 1, 2, 3, jadi gini, oke, okay. Oh iya teman-teman, kan kalian pasti ada yang bingung lah, es kriper itu apa sih, lah ini fotonya, lah seperti itu, oke, okay. Ini aku juga udah siapin peralatannya. Masalah kardus nanti ya teman-teman, bagian belakangan lah. Yang penting udah jadi dulu ininya, spiritusnya. Oh iya, di belakang adik di mana? Kak adik tuh lagi istirahat teman-teman. Tapi sih kalau aku ada bahan sebanyak ini, suruh istirahat gak bisa. Oke teman-teman, sekarang aku lagi tahap penyulasan biar tambah sakti. Lah kok ada banyak mendim? Lah iya. Aku ikut ya. Oke, tapi mau buat sekalian. Nah apa ya? Ya nanti lah Dim, aku tak mikir dulu. Oke. Soalnya aku kan mau ini bolongin sekali. Oh, ini lubangin dulu. Iya. Oh ini ya. Itu yang penting jadi dulu ya Kak ya. Nanti masalah bentuk bisa lihat komentar teman-teman. Oh, boleh. Nanti aku cek. Oke, teman-teman, jadi aku mau ngikut Dimas ya. Buat ini kayak gini, mumpung kalengnya. Mumpung kalengnya banyak, jadi aku mau ngelubangin dulu, teman-teman. Iya. Wah. Loh, kok ini tiba-tiba ngalir ke sini? Oh, iya, Ding. Waduh. Nah, teman-teman. Wah, ini tinggal ngeleng baru jadi satu kok. Ini loh, baru saringan yang sini. Kok malah tangan aku udah kenalin. Ada air gak ya? Oh iya, juga buat teman-teman hati-hati ya teman-teman kalau lagi buat spare toast atau main lem kayak gini ya teman-teman, lem Korea. Soalnya ini juga bahaya teman-teman. Bentar, tak cari air dulu biar lepas. Ini teman-teman, nempel beneran nih loh. Bener-bener gak bisa. Oh iya teman-teman, tuh tangannya Kak Adit malah kena lem itu lagi dibersihin. Gak tahu bisa apa enggak itu, aneh-aneh itu. Gak bisa, Benji. Oh udah bisa. Aman. Sampai betah ya? Ini teman-teman kayak gini. Jadi buat teman-teman harus lebih hati-hati ya teman-teman. Oh. Tadi salahku juga sih Dim. Oh iya. Kalau di sini kan jelasnya aku tahu kan kalau ngalir di sini. Oh. Oke, ini kita sekarang tahap membuat saringannya ya. Ini atas sudah ada, bawah juga sudah ada. Ini posisi udah aku lem, jadinya udah nggak bisa dibuka. Kita lanjutin lagi nanti sininya aku bolong, lubangi. Oke teman-teman, ini udah keesokan harinya ya. Dan ini udah jadi punyaku. Nih jadinya seperti ini. Ini tinggal apa? Tinggal mewarnai. Oke, ini tuh tinggal tahap mewarnainya ya. Itu Kak Adit sama Ayah masih buat itu. Ntar aku ambil catnya dulu. Oh iya teman-teman, seperti biasa ya, nanti kira-kira bagus mana komen di bawah ya. Kasih nilai lah. Warna ungu. Oke, ini sudah. Oh iya. Oh iya teman-teman, ini yang sini udah aku gambar ya teman-teman, tinggal diwarnai. Dan yang sebelah sini belum aku apa-apain. Jadi kita eksekusi ya. Ya juga teman-teman, kalau soal mirip sih ya enggak tahu ya. Soalnya aku masih ya dana, kok dana pelajar. Ya sesuai pelajarnya lah. Nanti jadinya kayak apa, teman-teman aja yang nilai. Oke teman-teman,
teman-teman, jadi ini aku udah jadi kembali ya. Ini aku buat senjataku yang ketiga berarti. Yang pertama kan aku buat yang kemarin itu, terus trompet, habis itu teker. Yang ketiga. Terus ini yang ketiga, teman-teman. Jadi ini shotgun panjang Scorpio, teman-teman. Kalau aku ini yang kelima ya, teman-teman ya. Udah yang kelima di mas itu. Iya dong. Kalau aku ini baru yang keempat, Dim. Oke, jadi ini aku tinggal proses pengecatan aja, teman-teman. Dan ya, nanti teman-teman bisa nilai sendiri lah tingkat kemiripan antara kita berdua, ya enggak, Dim? Oke, ya. Itu ya. Ayah malah enggak tahu di mana kok yang enggak mau campur kita. Iya, ayah tuh kayak enggak mau gabung gitu, teman-teman. Katanya tuh kutanyain ya. Rahasia. Nah, kita kan jadi penasaran. Penasaran. Nah, pas kita samperin, enggak ada orangnya. Nah, itu jadi nanti kita sama-sama gerbek punya ayah, teman-teman. Tapi tunggu dulu. Sampai punya aku jadi dulu, teman-teman. Itu punya Edim sudah jadi. Iya, ini tinggal ngasih corak sininya. Langsung ngasih corak, Edim. Bentar. Oke. Oke, teman-teman, nih kita nunggu kering lagi ya. Soalnya tadi sebelahnya udah. Sekarang sebelah sini. A few moments later. Oke, teman-teman, jadi ini kita udah jadi ya. Iya, ini punya aku jadinya seperti ini. Iya, ini punya Dimas kan sebenarnya seperti ini. Nah, aslinya tuh seperti ini. SK rapper. Iya. Rapper underground ya, teman-teman. Dan ini punya aku ini shotgun nganu, apa itu? Crimson. Oh, Crimson. Atau Scorpio, Dim. Oh, Scorpio kayaknya. Ini atau yang lebih kita kenal sebagai shotgun panjang 3 juta, teman-teman. Oh, iya. Karena ada tambahan level spesial gitu. Oh kan, iya, bentukan aslinya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa nilai kemiripan dari kita berdua. Senjata kita ini ya, teman-teman. Bisa dites kemiripannya. Oke, gimana? Pak, kita coba. Coba. Iya. Din. Kenapa? Mending kita samperin ayah aja. Kan kita kan ada janji menggerbek ayah kan? Ya kan, teman-teman? Oh iya, yaudah. Deh, aku lupa. Yaudah, yuk. Yaudah. Ayo, teman-teman. Masih basah punya aku. Ayo, teman-teman. Mana? Malah hujan, Din. Oh iya, malah hujan. Oh, itu ayah, Kak. Ya. Ayah. Udah jadi belum ya? Hampir. Senjata Naya. Hampir jadi. Oh, hampir. Oh, bocor rahasia terus ya, aku mau lihat. Nanti rahasia nih. Wah, ayah sukanya main rahasia-rahasiaan. Oh, bocor rahasia terus ya. Bawa kesini ya, ayah, kalau udah jadi. Iya. Oke, Pak. Tadinya kita mau ngetes teman-teman, tapi malah hujan. Deras banget. Iya. Tapi malah hujan ya. Apa ini? Coba ini balik ya. Rahasia. Nanti aja di situ ayah mau ke situ. Kasih tahu ya. Ya, ya. Enggak, aku mau liatin teman-teman juga. Oh iya, ya udah, oke. Bentar. Ah, cepet ya kesini ya, sini sini cepet-cepet. Ayah kesini ya. Wih. Kayak apa tuh? Waduh. Dim. Wah. Banyak banget kaleng nih. Wah, makanya kalengnya habis. Ah, jangan dihitung nih. Wih. Subhanallah, ini banter men, sisa tadi padahal. Oh alah. Ini bahkan ada kayak gini. Iya, bagus ya. Bentar, aku tak ngetes ini, punya aku. Oke. Banyak banget kalengnya. Iya, punya aku juga ya, nggak kalian keren. Wih, asal keren, Dim. Bentar. Sini aja, sini aja. Sudah mantep ini ya, yang ini ya. Sini aja, Dim. Oke, ayo Dim, bawa kesana. Bentar. Coba aku nilai punya kamu, Kak. Iya. Tapi catnya belum terlalu kering ya? Hati-hati. Seperti ini, biasa. Nah, ini namanya apa? Hah? Namanya apa? SK Crimson atau Scorpio ya? Scorpio, teman-teman. Ini mirip nggak sama aslinya? Oh ya, pastinya mirip dong, teman-teman. Ya kan? Coba. Kalau punya aku. Nih, punyanya Dimas ini loh, kayak keren loh. Iya. Nggak, ini loh. Ada lukisannya beneran ya, teman-teman? Iya, punya aku Reaper namanya. Reaper. Ada lukisannya. Reaper. Keren nih, bener-bener keren. Pencet. Apa ya? Ayo apa? Ini udah diisi? Udah, 5. Kecil. Oh ya, teman-teman. Ini kita mencoba dengan ini ya, pakai kaleng rokok ya. Iya. Ini pakai kaleng rokok semua? Iya. Oh ya, oke. Sama-sama ya. Pak, berarti kalau kita besok punya kaleng, jangan diliatin ayah. Mending umpetin aja dulu. Ayah melu ikut berkarya karya atau di. Oh iya ya. Ya pakai kardus dong, ya kan bisa. Karena ayah selalunya dengan kayak gini, Dim. Oh. Tapi keren sih ya, kaleng sebanyak itu iya ya. Iya sih. Wah, ini kalau main di sana enak ya, saya ngujian. Oh. Iya, oh, enak banget loh. Coba ini, teman-teman, rasakan sensasi tembakan ayah yang full kaleng. Oke, lah. Ini tembakannya, kalau yang lain kan bukan kaleng-kaleng. Iya. Kalau ini kaleng-kaleng.
Wow! Ini baru kaleng. Oke, sekarang aku ya. Oke, sekarang aku. Coba Dim. Tas Dim. Kok malah enakan anu ya? Yang mana? Botol apa kemarin? Kaleng kecil. Botol bir brand itu loh. Oh iya ya. Kaleng bir brand. Ah, kaleng bir brand. Benar enggak? Coba enggak? Aku tak ngisi 10 kali. Iya, aku juga ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ngisinya sedikit loh. Wah. Yang isinya kemarin mana, Din? Enggak tahu. Bentar aku tak nyari dulu ya. Oke. Oke, ini aku coba angannya teman-teman 20 ya. Ini aku coba 10. Ya enggak tahu sih berapa ini. Aku tinggal semprot aja. Oke, kita kocok-kocok dulu teman-teman. Okay. Ini aku dulu ya, Kak. Oke. Wih. Mantap ya. Oke, okay, ini mulai power, udah mulai keluar powernya ini. Oke, okay, siap. Oke, okay, Kak. Lah. Enggak tahu ya. Wih. Ternyata sekeren itu kok. Kak Adit nggak bisa berarti. Ngeri. Mesti kalau punya Kak Adit kok jelek ya? Iya ya. Yuk, Kak. Jangan berkecil hati. Harus dibuktikan dengan itu. Ya bentar toh ya. Buktiin ya. Oke, untuk teman-teman pokoknya jangan mainan seperti ini tanpa pengawasan orang tua ya. Nggak bosen-bosennya ya ayah. Selalu mengingatkan. Ini dibahas aja kalau tanpa ayah pun nggak pernah mainan ini. Iya, nggak boleh. Ini tau dikit banget ini loh. Lek. Pelit banget ini. Iya ya. Bertos kekir. Wah. Tar. Tadi isinya berapa, Dim? Ini. 10. Coba diisi lagi berapa gitu. 20 ah. Kayaknya aku kalau nggak salah 50 kali ya teman-teman pakai semprotan yang ini. Wah, 50 kali. Ya, mana keluarnya sedikit tok, Dim. Yuk, ya. Ayo, Mas. Lu. Ya. Wah. Ngeri. Kan ini bukan kaleng-kaleng ini. Asli kaleng ini. Wah, apinya. Coba. Oke, sana ya. Iya. Tuh, ya, biasa. Ya tapi kurang gede enggak ada powernya. Enggak ada. Power itu bisa bunyi. Power itu yang kayak punya ayah tadi. Wah. Tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tim. Kadit. Kamu pengen tahu yang namanya power? Mana? Power tuh gini. Wah, kayak rainbow kan? Wah! Wow. Itu baru power! Kalau itu nggak bisa ngimbangi aku! Nih, mana ada ini? Kaleng-kaleng nih! Asli kaleng-kaleng ya? Oke, kita coba menggunakan senjata shotgunku! Tapi keren, Dim, punyamu, Dim! Oh iya! Wah. Ini ya, bentar, aku coba dulu ya! Tuh, ada ini bertanya, keluar powernya. Tambah serius ya ujiannya ya. Oh iya ya. Ngeri. Eh Kak, sekarang nyoba 20 ya. Oke. Okay. 20 semua. Ada powernya ya aku. Coba lagi 20. Ya ini punya aku 20 ya. Oke. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutupnya 1. Oh nggak bisa deng. Bonus 1 ya. Ya, 20-an yuk. Nanti kita bunyinya bareng ya. Oke, yuk. Siap. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, yuk. 2 3 4 5 6 7 8. Ngadepnya sana, Kak. Pojok sana. Siap. Biar teman-teman lihat efek-efeknya. Sabar dulu. Aku paling gede. Oh, ya, ya. Ya urut tahu 1 2 3 dededer gitu loh. Yuk. Ya, kita coba yang lebih cepat lagi, Pak. Dededer gitu. Oh gitu ya. Oke, teman-teman rasakan sensasi tembakan kaleng-kaleng. Oke, rasakan sensasi tembakan SG putar.
rasakan tembakan gue, Bit. Anakin. Wah, ya telah. Padahal posenya udah keren loh. Gak bisa. Wah, nah, ya cuma bikin takut toh. Iya, anakin doang ya. Itu banjir mungkin ya. Ya, banjir. Coba lagi, belum. Ring. Coba. Bentar. Oke, ini ya udah ready ya. Oh. Ini udah keluar taringnya. Ini agak susah ya. Mohon maaf loh ya, agak susah ini. Campur. Wah, kalengnya, kaleng-kaleng. Oh, enggak ini. Enggak deh. Ini variasi namanya. Oh. Bentar ya, aku ya. Tuh. Aku ya. Wah, aku belum mbak isi. Aku. Wah. Keluarnya telat. 25 semprotan. Masuk. Iya, tadi itu. Kamu totalnya punya berapa, Dim? 5 ya. Kamu punya berapa, Kak? Aku punya 4 sih, kalau nggak salah. Saya punya berapa ya? Pokoknya besok berarti kalau pas reja kita mainan di lapangan, kamu bawa punyamu semua, ayah bawa semua, kamu bawa semua. Oke. Ya? Iya. Teman-teman setuju kan? Boleh. Setuju. Oke. Aku main di bawah. Dan ini, tembakan ini, punya siapa yang paling mirip aslinya? Oke. Coba ini, dilihatin teman-teman, Dim. Ya. Nih. Aku malah punya satu pertanyaan. Ini mirip siapa? Ya nggak tahu. Pokoknya ini gerang kalau ini. Lah. Ini ya pertanyaan pertama, ini yang paling mirip itu punya siapa? Dan pertanyaan kedua, yang paling keras punya siapa? Silakan komen di kolom komentar. Ayah ngadunya ngadu keras kok. Iya. Ini udah mirip-miripan. Kita menang. Oh ya, kita terakhir loh ya. Ayo. Langsung tembakinya yang cepat ya. Dimas, aku berdua ya. Dedar gitu ya. Aku coba. Ini 50 teman-teman. Aku coba juga. Walah. Ini 50 ya. 30 aja deh aku. Enggak bosan-bosannya, sekali lagi ayah ingetin, dilarang mainan ini tanpa pengawasan orang tua. Seperti itu. Aku 30 aja, teman-teman. Apa itu sampai? Meritili. Enggak ini kan. Aku sekarang. Enggak, ini kan cuma aku lem, teman-teman. Cuma aku lem. Enggak, ini kan ibaratnya kan ngeplur gitu loh ya. Oh. 30 aku segitu. Keras ya, coba iya. Aku coba sama 50 ya, sama kayak ayah ya. Keluar ya. Berarti itu harus memang harus kenceng gak? Ya kan? Wah, ini punya aku udah dulu aja teman-teman. Soalnya kalau keterusan, nanti ininya hilang ini nanti. Oh iya ya, tinggal satu doang ininya. Udah, aku juga mau udahin dulu teman-teman. Soalnya ini punya aku masih basah, jadi aku menunggu kering. Biar besok pas... Iya, aku juga ini masih basah bagian bawahnya. Biar besok pas kita tampilin teman-teman bisa tahu punya siapa yang lebih banyak dan lebih keren. Ya kan, terima kasih yang udah nonton video ini. Udah ngikutin pembuatan ini tadi. Pokoknya request apa lagi tetap kita tunggu teman-teman. Mumpung kita masih di bulan... Suci Ramadan tiba. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Ramadan tiba. Dadah.